Tim gabungan operasi pekat Polda Jambi berhasil mengamankan 5 orang wanita di salah satu hotel di Kota Jambi. Kelima wanita ini bersembunyi di rooftop hotel untuk menghindari petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli pekat. Mengantisipasi adanya penyakit masyarakat, kepolisian daerah Jambi menggelar operasi pekat. Kali ini petugas gabungan Polda Jambi menyasar ke sejumlah tempat penginapan atau hotel yang ada di Kota Jambi, di antaranya Hotel Victory dan Hotel Greenhouse yang berada di kawasan Handil pada Rabu malam 8 November 2023. Saat dilakukan pemeriksaan di kamar Hotel Victory, tidak ditemukan adanya pasangan bukan suami istri. Karena diduga operasi pekat ini telah bocor terlebih dahulu, sehingga banyak tamu kamar hotel yang tidak ada di tempat. Namun dari operasi ini, petugas berhasil mengamankan 5 orang wanita dari Hotel Greenhouse. Kelima wanita ini awalnya tidak ditemukan petugas saat memeriksa di setiap kamar hotel tersebut. Kemudian beberapa polisi terus melakukan pencarian hingga di rooftop hotel dan mendapatkan 3 wanita tengah berbaring dan bersembunyi. Setelah beberapa saat kemudian ditemukan lagi 2 wanita yang sedang bersembunyi di balik toren air. Setelah ditemukan petugas, 5 orang wanita ini langsung dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Kemudian langsung dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Sementara itu, saat petugas melakukan pemeriksaan di Hotel Victory, tidak ditemukannya hal-hal yang mencurigakan dan tidak ditemukannya barang-barang bukti meski sudah melakukan penggeledahan di setiap kamar hotel dan setiap sudut yang dicurigai. Torik, JEK TV, melaporkan.